Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Okay geng, hari ni buat video lagi. Cara macam mana nak tinted cermin ni menggunakan tinted magic ni. Ikut. Terbalik. terbalik. Okay. Gunakan benda ni, shielding film anti UV ni, tinted magic yang okey. Harga dia saya dah lupa lah, ikut dalam 20 lebih kot, macam itulah 30, tak pastilah. Okey, nanti saya akan sharekan dekat description kat bawah tu, saya akan copy dia punya linknya. Okey geng, ni dia tinted dia, memang magic betul kan, tengok pun tak selera kan. Boleh ke pasang kan, tapi dia memberi, tak macam tinted-tinted lain dia keras kan, dia kaku. Tapi yang ni dia memberi, dia macam getah sikit lah, ada getah sikit kan. Okey ke, tahulah. Okey, kita try geng, kita try macam mana. Okey tak, okey, okay, layan. Okey geng, mula-mula kita buka ni dulu, bagi senang kita nak pasang dia punya itulah. Kan? Kita nak scrap dia nanti senang. Okay geng, ini ada tinted lama. So kita buka tinted lama ni dulu. Okay, kita turunkan sikit dia punya cermin ni. Okay. Okay, ni tadi saya dah siap potong, ada dua keping kan, dua keping, dia tak melekat kan, nampak kan, boleh ke melekat ni? Okay, sebelum tu kita basahkan dia. Ini tadi pun dah, cermin pun dah bersih, kita dah tak payah bersihkan lagi. Jadi dah bersih, cuma kita basahkan yang ini. Kita bersihkan yang ini guys. Tak nak dia ada habuk ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Memang sesenang magic lah geng. Cuma bila kita time kita nak sodok ni kena pelan-pelan sikit. Tadi ni saya ni ganas sangat. Sodok ni pelan-pelan sikit. Bagi dia tak cala. Sudah saya calakan dia dan ganas sangat. Kemudian kita potong atasnya. Kita naikkan dia sampai atas. Okay, lepas tu kita potong. Okay, geng, macam tu aja. Okay, geng, ini hasilnya, geng. Itu yang belum, yang depan. Dan ni yang sudah dibuat di belakang.
yang belum, yang sudah. Memang magic, geng. Walaupun dia berkedut-kedut, memang magic. Tak ada masalah. Ini boleh dibuka, dicuci, kemudian kita pasang balik. Tak ada masalah. Senang, mudah, semudah A, B, C. Okay, geng. Ini yang belum. Okay. Okay, ini yang belum. Ini yang sudah. Belakang. Dan ini depan yang belum. Kan? Bezanya. Memang mudah sangat, geng. Okey, geng. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada anda semua. Harap-harap dapatlah membantu sedikit sebanyak. Ayolah. Okey, jumpa lagi next video ever, video apa. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe, like dan komen. Yang belum, jangan lupa like, komen dan subscribe, geng. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.